Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abu Najla dari tasarbamuslim.com. Di sini sekarang saya akan mereview sebuah buku yang cukup bagus ini. Judul aslinya Minhajul Firqatun Najiyah wa Ta'ifatul Mansurah atau Jalan Golongan Orang-orang yang Selamat. Buku ini diterbitkan oleh Darul Haq. Penulisnya yaitu Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Kita langsung lihat aja isinya. Nah, di sini daftar isinya. Golongan yang selamat, manhaj atau jalan golongan yang selamat, ciri-ciri golongan yang selamat, siapakah At-Ta'ifah Al-Mansurah atau kelompok yang mendapatkan pertolongan itu, macam-macam tauhid, makna la ilaha illallah, makna Muhammad Rasulullah, makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, makna Ar-Rahmanir, makna Arsy istawa, urgensi tauhid. Nah, banyak. Sini ada pengertian Wahabi juga. Bagi teman-teman yang mungkin penasaran apa sih sebenarnya Wahabi, seperti apa, nah, di sini ada. Kemudian ada perang antara tauhid dengan syirik, hukum hanya milik Allah, akidah. Ini bagus banget nih. Tuh, macam-macam syirik kecil, fenomena syirik, syarat turunnya pertolongan, dan lain-lain. Peringatan Maulid Nabi juga ditulis di sini, dibahas di sini. Keutamaan membaca salawat, salawat-salawat bid'ah. Ini bagus ini bukunya nih. Cara berziarah kubur sesuai tuntunan Nabi, taklid buta, dan terakhir syair akidah muslim. Ini sangat saya rekomendasikan buku ini, terutama bagi Anda yang ingin mempelajari Islam lebih dalam lagi. Buku ini sangat bagus, terutama untuk bidang tauhid ya, untuk ketauhidan kita. Ya, mungkin segitu saja. Ini bukunya murah, kalau nggak salah 30 ribuan ini. 30 ribu. Seperti biasa, kalau mau diskon bisa menghubungi saya di WhatsApp 087-870-173-490 atau langsung ke web www.tasarbastripmuslim.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.